Sayyidina Muhammad abduhu wa rasul al-mufaddal bi asyrafi risalah wa awdahi dilalah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Nabi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi hudati hukma amma fa ya ibn Allah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah haqqa al-fajr al-tagur ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutun illa wa antum muslimun ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita, yang telah menganugerahkan hidayah dan taufik-Nya kepada kita sekalian. Sehingga dengan limpahan karunia-Nya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat menjalankan tugas dan kewajiban-Nya, di antaranya menjalankan ibadah sholat Jumat. Kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah yang sedang kita laksanakan, ibadah yang sedang kita kerjakan, ibadah yang sedang kita lihat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini pula marilah sama-sama dari mimbar yang mulia ini kita melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, melakukan evaluasi dengan niat dan tujuan adalah intisalul awamir wa nahyul awamir. Menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan, sekuat keimanan kita untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi insan-insan yang mutaqi, manusia-manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna aqrabakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi-Mu adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan jamaah masjid Jami Ziyadatul Rahman ini termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Tepatnya hari ini kita berada pada tanggal 19 daripada bulan Syawal. Syawal diambil dari kata bahasa Arab yaitu syawal yang artinya adalah naik atau meningkat. Bahwasanya umat Islam diperintahkan pada bulan Syawal ini untuk senantiasa meningkatkan frekuensi ketakwaan, keimanan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada bulan yang mulia kemarin langsung atau tidak langsung kita sudah diiring oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan insan-insan yang mutaqi, manusia-manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara didikan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan yaitu adalah sifat khauf, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang mulia kemarin kita dididik oleh Allah senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebelum waktunya kita tidak berani untuk melanggar aturan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tertanam karena kita sedang dididik sifat khauf takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak godaan, walaupun banyak ujian, tantangan, rintangan, tapi orang-orang yang bertakwa apabila diganggu dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina taqaw
ina masa hukum itu minasyaitan dan terkabung pada hukum siru. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dia ditimpa was-was oleh syaitan, maka dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika itu juga dia akan lihat kekurangan kesalahan-kesalahan. Di rosah yang begitu bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita pertahankan. Apakah kita dapat wujudkan, kita dapat aktualisasi dan realisasikan wujud dari sifat Allah ini dari 11 bulan yang akan datang, tergantung daripada kita membawanya untuk 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sifat kaum tanggung ini tertanam di hati satu dari kita, sehingga kita senantiasa introspeksi muhasabah dalam kehidupan kita, senantiasa kita patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di rasa selanjutnya yang kita bikin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan yang mulia kemarin, yaitu adalah bahwa kita senantiasa dididik oleh Allah senantiasa bersabar. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi tantangan rintangan selama di bulan yang mulia tersebut. Juga kita sabar di dalam menjaga hawa nafsu kita. Rojana bila jihadil asgur ila jihadil akbar. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kita baru saja pulang berjuang berjihad dari peperangan atau jihad yang kecil ke jihad yang besar. Sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Rasulullah, apakah jihad yang dari kecil yang besar itu? Baginda kita Rasulullah SAW menjawab, jihad dari nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Kita merasa bersyukur nafsu kita dapat tergerak kemarin diri langsung oleh Allah di bulan yang mulia. Apakah dirikan ini berinteraksi mempunyai pengaruh yang signifikan ke 11 bulan yang akan datang? Jikalau kita dapat mempertahankan hawa nafsu kita terhadap hal-hal yang tidak didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dirikan Ramadan kemarin berhasil. Hadirin kaum muslimin, jamaah jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga diberi senantiasa untuk senang kumar hobi bersedekah ketika di bulan yang mulia kemarin. Hendaklah urutan tangan kita ini kita sediakan terus atau kita lanjutkan terus, bukan hanya di bulan Ramadan tetapi pasca daripada di rosa Ramadan. Apakah bersedekah ini membekas atau tidak terhadap diri kita sekalian? Urutan tangan kita kepada fakir miskin, pada duafa dan anak yatim, orang-orang yang sangat membutuhkan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalul dari ayat berikutan alwalahu bin sabillah. Kama hari hadapan yang ambatan sabah sabillah bikul sumberan kita wahadbah. Wallahu du'ain lima yasha, wallahu wazim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hati di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama seperti sepupuri yang menumbuhkan bibirnya pada tiap-tiap itu ada satu sedikit, dan Allah akan memberikan balasan ganda kepada orang yang dikendaki, dan sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Pengetahuan. Ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang gemar bersedekah infak amal jariah atau mengeluarkan sebagian hartanya atau zakat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ini dapat kita lanjutkan ke 11 bulan yang akan datang, berarti berhasillah dirosa daripada bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah bahwa kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan yang mulia kemarin, dengan biasa berpacu fastabiqul khairat di dalam sholat berjamaah, melaksanakan sholat wajib berjamaah duhur, asar, pagi, isya dan subuh, laksanakan sholat sunat tarawih berjamaah, laksanakan sholat sunat witir berjamaah, agar sifat yang bagus ini atau tradisi yang bagus ini terus dilanjutkan ke depan. Karena kaum muslimin dan muslimat sangat mengetahui fadilah dan keutamaan daripada melaksanakan sholat berjamaah di bulan yang mulia, yang wajib pahalanya dilipat gandakan,
yang sunnah pahalanya menjadi wajib. Maka banyak dari kaum muslimin dan muslimat yang fastabiqul khairat. Maka kita perjuangkan sekuat tenaga kita, semua kemampuan kita, agar perjamaah ini jangan sampai tertinggal sebagaimana yang telah dicontohkan oleh junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara panggilannya man sholat isya bil jamaah pakaan nama sholat isya. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, maka dia sangat akan beribadah sepanjang malam dari mulai masuk maghrib sampai jam 12. Wa man sholat subhi bil jamaah pakaan nama sholat itulah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia seperti melaksanakan ibadah seluruh malam dari mulai masuk maghrib sampai datang subuh kembali. Oleh karena itu kita berharap dan berdoa terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, baik di bulan yang mulia kemarin, di bulan Syawal ini, senantiasa mendapatkan bimbingan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang mahkamah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, akhirnya adalah sama-sama kita bermunajat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala terima doa-doa Islam kita panjangkan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan, baik di bulan yang mulia atau bulan yang sekarang ini, diterima di kabulnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sehat, selamat semuanya Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya untuk kita jadikan renungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita salam kalau kembali kembali ke mana. Wa bi kauli hadza min kitabi ma'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wa 'alaihi salatu wa tawassul sholihatu wa tawassul bisabar. Barakallahu li wa lakum al-azim wa nafa'a wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa al-hadith. Wa taqabbalna minhu wa minkum tilawatahu inna huwa as-sami'u wa rabbil warhamu wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi haqqan kathiran wa ni'matan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilmu wa ma'iman tahdhi wa tawfiq. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi man tasalla 'alaihi wa sallam wa barik wa sallim. Ya ayyuhan nas ittaqul ta'ala wa tawaffaw shaqqatan wa mafatan wa haqqatu 'ala ta'ati wa hudhurikum wal jama'at wa ahdathu anna Allah ta'ala sadaqa bil tariq wal irshad wal ta'lim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhan ladzina amanu sallallahu alaihi wa sallam taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wa Allahumma yuhla barashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa barakatuh sahabat wa barakatuh wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin wa inda rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات إن أسلم قريب مجيب الدعوة واحفظنا لنا بأسمائنا وأبصرنا وأرواحنا وقلوبنا وألسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kepada Allah, kita Allah yang berbiadab dan berbisa, berikan dukungan, berikan dukungan, berikan dukungan, berikan dukungan,
لعلكم علمتم تذكرون قد كنت يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله بكم ولكن الله أجل وأكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح قد قام للصلاه قد قام للصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله Allahu Akbar. Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.